selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Pujian ini berkata, kau bukan Tuhan yang melihat harta. Kau bukan Tuhan melihat setiap apa yang sudah kami lakukan. Tapi hati hamba itu yang kau cari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berjumpa dengan saya lagi, Pendeta Abraham Simarmata, dalam siraman rohani Batara TV. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara yang terkasih dan pemirsa di rumah, kita menjadi orang Kristen bukan hanya untuk melengkapi status kita di KTP. Kita menjadi orang Kristen bukan hanya untuk kita melengkapi supaya jangan sampai orang bilang kita tidak punya agama. Tetapi saudara, saya ingin katakan bahwa kita menjadi orang Kristen karena kita tahu bahwa siapa Yesus itu. Untuk apa dia datang ke dunia. Dan hari ini saudara dan pemirsa di rumah, saya ingin kasih tahu bahwa Yesus datang untuk membuat sebuah perubahan yang besar terjadi dalam hidup kita. Yaitu apa, Bapak Ibu Saudara? Yaitu keselamatan. Setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal bersama dengan dia. Yohanes 3:16 itu berkata bahwa sesungguhnya kalau kita percaya, kalau kita sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dan pemirsa Batara TV, saya ingin berkata bahwa ketika Yesus datang dalam hidupmu, dia tidak pernah lihat seberapa besar dosamu, seberapa besar pelanggaran yang engkau buat, seberapa besar dosa-dosa yang engkau sudah lakukan di masa hidupmu. Tapi Tuhan datang dalam hidupmu, dia melihat hati. Apakah ada hati yang mau berubah? Apakah ada hati yang mau berserah kepada dia? Dan hari ini firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow, haleluya. Firman ini membuat kita sangat-sangat bersyukur. Karena Yesus datang tidak melihat dosa kita. Karena Yesus datang tidak melihat seberapa besar pelanggaran kita lakukan. Justru dia datang. Dia berkata, mari dosamu, mari pelanggaran aku pikul di kayu salib. Supaya engkau tidak binasa. Karena Bapa-Ku di surga merindukan setiap manusia ciptaannya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara terkasih dan pemirsa Batara TV yang ada di rumah, kalau hari ini engkau takut untuk menghampiri Tuhan karena engkau melakukan banyak dosa, kalau hari-hari ini engkau takut untuk masuk ke dalam ruangan ibadah, masuk ke ruangan gereja karena engkau berkata, aku tidak layak masuk, karena engkau mengingat mungkin betapa besarnya engkau melukai hati Tuhan. Tapi hari ini ada berita baik yang aku ingin sampaikan buat engkau, bahwa Yesus datang tidak pernah melihat seberapa besar dosamu, seberapa besar pelanggaranmu.
Yesus datang justru ingin mengangkat semua dosa-dosamu, ingin mengangkat semua pelanggaranmu, agar hidupmu benar dan kudus dan suci. Itulah arti dari kedatangan Yesus ke dunia ini. Jangan diantara kita menjadi orang Kristen tetapi tidak tahu apa arti kekristen dalam hidup kita. Kekristen artinya bahwa Yesus datang ke dunia membuat kita yang berdosa menjadi selamat, membuat kita yang harusnya mati oleh karena dosa hidup oleh karena kebenaran dan karya penebusan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berdoa buat engkau yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, ketika engkau mendengar siaran ini. Mari buka hatimu. Jangan lagi pernah engkau bimbang dan cemas. Jangan pernah engkau lagi merasa takut untuk masuk di altarnya Tuhan, masuk dalam ruangan ke gereja, karena Yesus sedang menanti-nantikan hidupmu. Hari ini mari lembutkan hatimu, biarkan Tuhan beracara di dalam hidupmu. Saya ingin berdoa buat engkau. Mari engkau di rumah boleh mengangkat tanganmu, yang satu ke atas, yang satu di hatimu. Saya ingin berdoa agar Tuhan boleh berbicara banyak di dalam hidupmu. Mari tundukkan kepala. Bapa, setiap tangan-tangan yang terangkat membuktikan bahwa kami berserah kepada engkau, membuktikan bahwa kami sadar bahwa kami banyak melakukan dosa. Tapi hari ini kami bersyukur mendengar firman ini. Meskipun dosa kami sangat besar, meskipun pelanggaran kami sangat besar, engkau tidak memperhitungkannya. Justru engkau berkata, "Datanglah kepadaku yang letih dan lesu dan berbeban berat, maka aku memberi kelegaan kepada engkau." Firman ini juga memberikan kami sebuah pengharapan yang baru, bahwa kami yang sudah mati terhadap dosa, yang seharusnya kami harus masuk ke neraka, Yesus datang menyelamatkan kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Dan biarlah hari ini terjadi keselamatan buat setiap kami dan para pemirsa di rumah. Biarlah setiap kami boleh mengerti bahwa Yesus sudah mati buat dosa-dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh hidup berpengharapan, hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Allah yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini terjadi pemulihan buat para pemirsa yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya bisa rasakan bagaimana perasaan saudara yang ada di rumah hari ini. Tentu mengalami satu kelepasan yang dahsyat. Tentu mengalami satu kelepasan yang luar biasa. Karena apa saudara? Karena Yesus sudah mengampuni dosa-dosamu. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Hiduplah di jalan firman-Nya. Hiduplah di dalam kebenaran. Maka engkau akan menerima keselamatan. Mari kita tetap hidup, bertumbuh, berbuah, dan bermultiplikasi di dalam Kristus Yesus. Amin.